Hello guys, welcome back to my YouTube channel AI Luqman Musa. Seorang lelaki yang pernah difitnah. Handsome. Quick. Okay, apa yang Luqman nak buat hari ni? Hari ni, sorry sikit baju Luqman agak kotor sebab main game AI team tadi. So hari ni Luqman nak buat apa? Hari ni Luqman nak, seperti yang korang tahu, Luqman dah di partnership selama 3 hari dengan Ika. So hari ni kita nak buat 24 jam buat Ika blushing. Oh. Dan ini? Berani sikit. Tak apa, kita ada backup Mak Syarul. Kalau apa-apa terjadi pada kita, kita lempar Syarul pergi. So, tanpa membuang masa, kita nak buat dia blushing. Kita nak buat dia blushing depan Lami sebenarnya. So, tanpa membuang masa, jom kita pergi cari Ika. Let's go! Okay, so sekarang kita bersama Ika. Ika tau. Bagiku dirimu adalah segalanya. Ika, apa perasaan Ika bila dipartnerkan dengan Luqman? Wow, macam mana ni Ika? Saya happy lah. Happy sebab apa? Kita tak pernah cakap kan depan-depan. Soalnya dapat asyik dengan lelaki handsome lah. Handsome paling tak paling handsome dalam AI adalah Luqman lah. Ika pun paling cantik dalam Ika. Terima kasih. Semenjak kau hadir dalam hidupku, tiada lagi. Perasaan happy lah. Okay, so tak apa, nanti Lok bagi kat Ika pula sekejap lagi lah. Okay. Lama-lama nanti rindu. Out! Mungkin kau kan menyadari yang ku cinta. You are my crush, pasti rahsia. Apa merasa pandangan si aku terhadap dia? Okay tak okay? Masuk tak masuk? Masuk! Masuk! Yahoo! Masih. Tapi tu, ya. Tahu tak apa beza mu dengan Ika? Tak tahu. Beza mu dengan Ika, mu untuk berkawan, Ika untuk berkahwin. Sio aduh, sabegini karena cinta. Sio aduh, sabegini karena sayang. Tapi ko tak pernah. Aduh. Ini tak jadi 3 hari tak apa deh. Ha? Selamanya mungkin kan? Selamanya sampai kahwin. So kita pergi cari orang yang seterusnya. Let's go. Kita bersama Era, duduk dulu. Era. Apa pendapatmu tentang aku dipartnershipkan dengan ni? Hah? Ika. Tak payahlah pergi. Cemak mic aku ni. Aku rasa Ika memang ditakdirkan untuk Mung lah. Sebab aku tak minat tengok Mung dengan Fatin. Apa? Ingat aku cakap. Okay. Okay. Sebab lah. Okay lah. Sebab Lami tu hak aku lah ni. Lami hak mu? Haa, aku. Dia tak ada Ika lah ni. Tak cara. Tak cara. So, mu jaga Lami lah. Tak apa, aku akan jaga Ika. Jaga aku lah. Habibie. Okay, mu tahu tak apa beza mu dengan Bita? Tak saya tahu. Tak saya tahu? Tak saya tahu. Ika nak tahu tak apa beza Ika dengan Bintang? Bintang diciptakan untuk semua orang, tapi Ika diciptakan untuk Mama Luqman saja. Oh. Rating. Kosong. Okay, jealous. Tak move on apa ni. Tak professional. So, kita pergi ke peserta yang terakhir. Let's go. Kita bersama orang yang terakhir. Laming. Laming, apa pendapat Laming tentang Syik Luqman dengan Ika? Adakah Laming marah ataupun Laming rasa happy sebab Ika dipartnershipkan dengan orang yang handsome? Apa yang ngelah ni? Laming jangan gitu, orang yang handsome. Apa yang handsome? Oh, memang Luqman handsome. Apa ni? Perasaan? Tak marah, tak happy? Tipu. Cakap benda betul. Benda betul, Laming. Benda, betul lah.
Betul lah, tak marah tak happy. Ah, tak marah tak happy. Tak marah. Tak marah ha. Ah, tak marah and tak Ika happy. Ika lamin jealous. Ika Ika. Apa beza Ika dengan ombak? Tak tahulah. Ombak menolak sampah ke darat tapi Ika menolak cinta hakiki pada Ika. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Jadi Nami, jadi Nami. Dah dah nak jadi bab aku rasa movie eh. Jadi berapa per 10 berapa per 10? 3. 3 per 10. Ha, nampaknya Lami ibu masih Lami jealous. Lami jealous, Lami jealous, Lami jealous. Sebab tu bagi 3. Ha, okay, ya. Sabar 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 pembahas dah bergaduh. Tapi comel ke hari ni kan? Alum aku yang handsome. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, papanya meninggal jadi hantu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tu tak fake ni. Ni tu tak fake ni. Tu tak fake ni. Eh tak tak tak. Betul tak? Dah dah aku saja nak test pick up line. Ika pun tak tahu lagi pick up line. Oh, iya, tapi Ika blushing ah. Blushing. Kalau Umar bagi semua blushing. Eh. Tolonglah balif jangan 3 hari dah seramnya. Nak lagi orang blushing orang cakap. Blushing. Okey, blushing malu-malu je blushing. Kita jujur. Okey. Kita tengok pelanggan mana dia fake. Okey. Itu saja konten Lokman pada kali ini. Kalau korang nak Lokman buat konten apa dengan Ika, korang boleh komen dekat bawah. Korang jangan lupa subscribe semua YouTube AI Team semua. Sehingga kita berjumpa lagi di next episode. Satu lagi. Gunakanlah peluang ni sebaik mungkin. Kenapa? Tolonglah. Boleh? Gunakan peluang ni sebaik mungkin. Okey. Boleh ayah. Kita jumpa di next episode. Ika. Yeah. Siapa yang paling handsome? Lokman lah paling handsome. Bye bye.